Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka Jakarta Kamis kemarin. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun 9 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Jokowi yaitu dari negara Republik Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Republik Islam Mauritania, Jepang, Republik Arab Mesir, Republik Rakyat Bangladesh, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Oriental Uruguay dan Duta Besar LBBP dari Republik Portugal untuk Republik Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar berpamitan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Pemirsa, demikian topik terkini, berita dan informasi menarik lainnya bisa Anda temui di portal berita kami yaitu antvklik.com. Dan jangan lupa saksikan program kami yaitu Cakrawala yang tayang Senin sampai Jumat pukul 5 pagi, tentunya hanya di Antv. Saya Doni Permana, wassalamualaikum.